Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara obras untuk celana ya. Jadi celana kantor, celana kantoran ini sebelum kita jahit kita obras keliling dulu ya. Kita obras keliling. Ini untuk bagian depan ya. Kalau bagian depan nanti sampai sini ya, jangan sampai ujung karena ini di yang kemiringan ini nanti untuk sakunya ya. Baiklah, kita langsung ke tutorialnya ya. Cara ngobrasnya pelan aja, jangan terlalu cepat ya. Ini. Ini ya untuk sebelah depan ya. Ini masih bagian depan, ini yang sebelah kirinya ya. Lagi satu lagi ya untuk bagian depannya ya. Kalau untuk yang sebelahnya mulai dari sini muter gitu ya sampai sini. Nah yang sebelahnya lagi kita balik ya, jadi mulainya dari sini ya, dari yang kemiringan ini ya. Ini untuk sakunya. Kalau posisi obrasnya kencang, kita nggak bisa non-stop ya, nggak bisa muter posisinya. Tapi kalau posisi obrasnya nggak terlalu kencang, kita bisa muter ya, jadi nggak berhenti. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya. Kalau bagian belakang full keliling ya, karena ini bagian belakang ini untuk di sininya nih rata. Fungsinya kenapa untuk bahan celana seperti ini harus diobras keliling dulu ya. Pertama pas kita jahit lebih praktis,
praktis, jadi nanti tinggal kita gabungkan yang antara depan sama belakang, jadi nggak perlu dioplas lagi, sudah praktis seperti ini ya. Yang kedua, sifat bahan untuk celana ini kadang-kadang seperti gini nih. Ini ada kayak merudul itu bahan itu. Nah kalau dioplas dulu itu posisinya itu jadi aman ya, nggak berbulu gini, nggak merudul gini ya. Nah ini sebelum dioplas seperti ini ya bahannya. Coba lagi yang satunya ya. Bagian atas ini nggak perlu kita obras ya, karena nanti bakal kita jahit untuk ban ya, untuk ban celananya. Ini nggak perlu diobras, cukup kita obras keliling dari mulai ini pesaknya sampai ke bawah dan sampai ke ujungnya. Itu untuk cara mengobras atau cara obras untuk celana ya. Ini kebetulan untuk seragam kantor ya. Seperti itu cara atasnya. Nanti selanjutnya baru kita jahit. Demikianlah untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.